Ini as yang kita bersihkan tadi, daging jelang. Ini yang drive gear, ya, bisa dilihat kondisinya seperti apa drive gearnya. Terus pinion gearnya, terus slidernya. Nih, ini slider yang untuk naik turun spool ya. Dia terconnecting di sini langsung ya. And then OSC gear. Ah, toh bahannya Finor Offshore 9500 OS nih guys. Baru kita masukkan ini shaftnya, karena shaftnya ini harus belakangan, enggak bisa dia di belak di depan. Shaftnya dulu yang shaftnya ini belakangan yang kita. Oke. Yep. Tuh sistemnya, cara kerjanya tuh cara kerjanya seperti itu tuh. Jadi dia ngikut asnya ya. Tuh nempel di asnya, asnya masih ada di belakang sini. Kelebihannya tuh kuat, makanya pegangannya dia sampai ke belakang sini asnya ini. Nah, jadi nggak akan keangkat ya, nggak akan kejungkit ya. Karena apa? Asnya dia pun dia ada spool di atas top, dia masih ada lebihan dia masuk ke dalam sini dia. Tuh yang bikin kuat. Jadi enggak slider enggak keangkat gini. Berat relnya nih. Bisa apa namanya? Angkat beban ini. Lumayan beratnya. Jadi untuk main dasaran aja ini. Oke, masih stabil ya. Dagingnya. Oke, sip. Ah.